Oke guys, jadi di Mobile Legends ada satu hero yang di nerf habis-habisan guys. Jadi buat kalian para pengguna hero itu pasti merasa sangat sedih guys. Oke, mungkin ada beberapa kalian yang sudah menebak hero apa itu. Kita lihat di sistem pesan, di pemberitahuan update, di update note 1252, di bawah terus-terus lagi. Oh, bentar. Aduh, susah banget scrollnya guys. Bawah ke bawah, dia punya sana di Akai guys. Ya, Akai. Ini di nerf habis-habisan guys. Thousand Pounder, jarak lompat berkurang 10%. Blender, jangkauan shockwave berkurang sebesar 20%. Mungkin kalian bilang, bang, lebay banget lu bilang ini di nerf habis-habisan. Ini guys, berpengaruh besar banget. Kalau kalian gak percaya, kita langsung lihat aja gameplay memakai Akai yang sudah di nerf. Oke, langsung aja. Oke, ini dia guys. Jadi buat yang belum tahu, Akai ini adalah hero favorit saya guys. Jadi walaupun udah di nerf, kita bakalan cek apakah Akai udah nggak sakit walaupun udah di nerf habis-habisan guys. Dan buat yang mau lihat build yang saya pakai ini guys, yang di atas ya. Kalian ikuti aja kalau kalian mau ikut juga sih. Oke bentar, lain gua mana nih? Oke bawah ya. Di atas ada hero baru, Angel lah. Dan saya cuma bisa pakai Akai ini guys di klasik aja. Oh lag. Oh, lain aja deh, biarin diambil buff ya. Soalnya di di rank tetap ke ban terus guys. Padahal udah di nerf habis-habisan. Tapi tetap kena ban guys. Bentar kok kayak delay ya. Ini jaringannya mungkin ya. Aduh, nggak kena loncatan gua anjay. Lihat tadi. Oke, kita akan lihat guys, walaupun Akai ini udah di ban habis-habisan. Oh itu dia, itu dia. Ayo kejar. Eh, itu. Aduh, dia ke bling guys, ke flicker dong. Berengsek. Tapi lumayan berasa sih guys di nerfnya ya. Jarak skill 1 dan skill 2-nya itu loh. Jadi pendek loh. Padahal itu yang itu kan. Tapi kenapa saya tetap pakai Akai terus main klasik guys? Soalnya tetap masih di ban guys. Kalau untuk main rank. Sakit dong. Aduh. Hati dong. Ada dia. Hampir mati saudara-saudara. Ini jaringannya lag banget anjay. Tetap Akai masih jadi hero favorit saya guys, walaupun udah di nerf ya. Tapi ya lumayan berasa guys. Skill 2 dan skill 1-nya ya jadi pendek, coba lihat. Jadi susah untuk lari, jadi susah untuk parah lah. Nah, sebegitu takutnya mereka sama Akai, guys. Udah sering di ban, di rank match, di buff lagi, guys. Coba lihat. Kita udah susah untuk apa ya? Seharusnya yang di buff itu pasa guys. Sakit banget itu pasa. Kenapa Akai yang di buff? Coba lihat skill satunya, pendek banget loncatannya guys. Coba lihat. Mau lari susah, mau
kan. Kita mau nyergap juga susah, guys. Sebegitu takutkah mereka ke Akai ini, guys? Sebegitu takutkah mereka? Oke, seharusnya Fasa, Sas itu di ban. Oke, kita dorong. Dorong. Aduh, berasa, guys. Berasa banget di nerfnya, guys. Jadi loncatan kita jadi pendek banget, guys. Skill 2-nya juga jadi pendek banget. Jadi kita jadi susah untuk apa ya? Jadi susah untuk nyergap musuh, guys. Coba lihat ya. Biasanya ini saya udah loncat nih. Nah, ini enggak kena. Gila. Bisa-bisa apa udah enggak di-ban lagi, guys. Oh. Buat kalian para pengguna Akai, kalian komentar kalian di bawah, guys. Oke, bukannya si ini Pasa yang di nerf, masa Akai? Coba lihat, guys. Kita susah, guys. Ya, biasanya saya udah loncat udah dapat itu. Oh, tidak. Kita lihat aja deh. Gila. Oke, dan di atas udah rata, guys. Cepet banget, ini udah baru menit 6. Ini kita bantu Alcaz aja deh. Susah untuk melincah. Oke, dan di atas kayaknya mati nih. Boom. Oh, itu kan mati dong. Oke, mati dong. Gila, Angelanya sakit, guys. Coba lihat Angelanya. Kill 5. Padahal support. Wah, rip pengguna Akai. Jadi susah pakainya sekarang, guys. Udah di nerf. Wow, nice Angela. Berarti kayaknya kalau mau buat para pengguna Akai, guys, sebaiknya kalian pakai Johnson aja deh. Kan Johnson udah di reward, guys. Lag, tolong daku. Aduh, kena, tolong, guys. Aduh, pendek banget. Aduh, lag lagi. Bisa-bisa pengguna Akai pakai flicker, guys, buat main, guys. Oke, bantu bawa lagi. Akai jadi kurang lincah, guys. Aduh, ada mobil. Mati semua dong. Jangan juga dong, Johnson. Mati semua. Ya, langsung mengakui kekalahan, guys. Cepet banget, guys. Aduh, kedua dong. Gak apa-apa lah. Oke, guys, kira-kira itu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka, silakan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Too far.